Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku akan membahas tentang hamster aku ya guys ya, karena banyak banget di kolom komentar yang ingin aku membahas hamster. Jujur aja aku juga udah agak lama guys ya nggak ngebahas ya hamster-hamster itu, dan aku tuh agak lupa sama namanya guys. Yang pertama tuh yang jantan namanya Miko, yang betina tuh aku agak lupa namanya siapa ya. Buat teman-teman yang inget ya bisa tulis di kolom komentar, nanti aku namain lagi diubah-ubah nama kan bingung juga. Pokoknya tulis aja di kolom komentar. Dan hari ini aku bakal coba buat ngasih challenge ke mereka guys ya. Ini kita udah beli guys. Ini sengaja nih aku tadi juga udah gunting-guntingin kardus. Ini adalah maze ya, atau labirin guys. Nah jadi labirin ini tuh emang fungsinya buat hamster gitu. Aku beli kayak di toko online labirin hamster, dan muncullah benda ini. Ini harganya 160 ribuan, gitu gak terlalu mahal sih sebenarnya malah. Terus kalau kita lihatnya juga estetis sih segini ya. Estetis sih lumayan guys. Ya kalau misalnya taruh di sini buat mainan dia mah ya keterlaluan aja kan, soalnya jadi sempit ya. Nah ini adalah kondisi kandang dia. Ini jujur aku juga belum membersihkan kandangnya guys ya, dan emang rencana mau dibersihin deket-deket ini. Tapi tadi kita cek si serbuknya udah habis ya mal ya. Serbuknya habis guys, dipakai buat tikus dan lain-lain gitu buat pakan ya. Mereka lagi apa sih? Ngapain tuh? Mereka lagi nggak tahu di mana ya guys ya? Di bawah rumah itu. Di bawah rumah situ ya? Iya guys, ini kita mau majunya dikit mal nih, biar lebih enak nih. Gimana? Masa dikerok-kerok begitu? Oh iya, dia keluar guys. Hei sini. Woi keluar guys. Halo. Oh di gitu. Mereka manjat di sini. Iya, pada manjat guys, pada nyari makan. Oh iya, pada keluar guys. Oh ini panggilan sayangnya begini ya, tuh. Tuh guys, keluar tiga-tiganya guys. Nanti pada manjat-manjat ya tiga-tiganya. Coba. Tapi yang ini galak nih, kayak yang putih kak. Mana? Oh iya guys. Yang agak digigit mulu. Oh iya guys. Bohong aja lu. Dia agak galak ya. Emang sebenarnya dia tuh agak teritori. Sebaiknya sih dipisahin ya guys ya ini, karena kita belum ada tempatnya aja. Nah ini juga kita udah beliin mainan ya. Teman-teman juga tahu kali ya di video sebelumnya. Ini banyak yang protes kan sebelumnya tuh malah gara-gara mainannya itu tuh terlalu kecil gitu. Jadi dia menekuk katanya si punggungnya. Karena kita beliin mainan ini guys. Ini dia tuh malam-malam suka tiba-tiba trok gitu-gitu. Terus pas kita cek di sini dia langsung kayak yang diem membatu gitu guys. Oke, kita coba aja yuk. Mau mana manjat? Jadi makan dia ya. Kita ini lapar. Makanannya tuh ini nih guys ya, udah dikit lagi juga makanannya. Jadi kalau buat makanan aku dikasih ini nih, ini banyak banget juga direkomendasiin sama teman-teman, ini disuruh pakai ini Holy Seeds ini katanya bagus. Tuh dia lagi lari tuh mah. Ya, udah lari. Ayo lari lagi. Saya capek. Emang dia tuh aktif banget guys, asli deh. Yaudah kita mau langsung aja cobain ya labirin ini guys. Jadi cara kerjanya nih ya, kita sambil duduk di sini guys ya. Cara kerja labirin ini sebenarnya sangat amat sederhana ya. Kita bisa buka juga atasnya. Saat kita pakai difficulty aja mah. Ini yang easy nggak usah diapa-apain ya. Nanti kita lihat siapa yang duluan sampai buat keluar, apakah si Miko atau si betina 1 atau betina 2 itu guys ya. Kira-kira ya, dan nanti juga bisa pakai ini mal nih. Yang bisa tutup sekat serah di mana, entar akmal aja yang nyekat lah. Kira-kira di sekatnya di mana? Nanti kita lihat lagi kira-kira mana yang lebih cepat buat keluar dari maze itu. Dan yang ketiga, nanti aku pengennya sih kayak yang tiga-tiganya aja gitu mah. Tiga-tiganya kayak disebar gimana siapa yang duluan keluar. Gimana itu kan ada dua pintu keluar. Nanti kita tutup satu biar ada satu pintu keluar kira-kira. Siapa yang bakal duluan keluar guys. Ini kita main aja ya permainannya seperti itu, dan kita langsung aja ngambil yuk. Kita ambil aja langsung ya guys si hamsternya sekarang guys. Nih guys, kita bakal ambil ya. Hai. Hey. Ya. Winter tuh jarang gigit, tapi kalau sekalinya gigit katanya tuh menyakitkan guys. Mana dia? Biasanya gini kak. Gimana? Kalau aku mau ngambilnya gini kan kayak gini nih. Nah. Mereka manjat. Oh iya. Pas lagi manjat diambil dari belakang. Oh gitu, ya udah. Ayo gitu. Sini manjat. Sini manjat, sini manjat. Kenapa sih dia bisa manjat gitu? Sangat mudah tertangkap ya. It's a trap kata ini masuk ke sini dari luar. It's a trap. Ya, sekalian dia mandi ya guys di sini ya. Ini baru dipakai sekali dan bisa dipakai berkali-kali juga. Cuman jangan terus-terusan juga nih. Eh, kita tangkap ya. Ayo sini, it's a trap. It's a trap. Biar kita kerawal aja kalau ini. Gigit enggak sih dia? Kalau dia gigit ini enggak. Masa sih? Tangkap sama tempat-tempatnya. Takut guys. Tapi gigitnya enggak terlalu enggak sakit enggak kalau misalnya ini mah. Masukin aja ke sini, ayo. Lompat guys. Dia main lompat-lompat bae ya. Ada satu lagi ya, Mal ya. Nih, ayo. Anda juga sama ya, udah tertipu. Sini. Siabu enggak ada mah dia keluar enggak? Sini. Siabu enggak ada. Oh, dia terintima deh sama siabu ya. Soalnya katanya tuh betina tuh kalau di hamster lebih mendominasi dibanding jantan. Oke, sini. Baik deh dia, Mam. Oh, baik ya. Oke, guys, dia baik, guys. Cuma dia agak jampi aja karena itu sering diituin. Dia udah sering disakiti kali ya, jadi agak takut ya. Nah. Oke guys ya. Ayo. It's okay. Nah, kita masukin guys ya. Sip. Yuk, Mal, kita ke bawah, Mal. Nah, ya, sip lah. Kita coba buat bermain bersama mereka ya, guys ya. Dan kita pakai timer juga kira-kira berapa detik gitu loh buat mereka memecahkan puzzle ini, guys. Ya, kita stopwatch dulu, Mal. Guys, dia malah mandi tuh, guys. Enggak apa-apa lah ya, sambil nungguin ya. Dia mandi. Nomad kelihatannya malah tuh. Atau biarin aja dia mandi dulu ya. Tuh, guys, dia mandinya kayak gitu. Pas pakai pasir wangi, guys. Tuh.
itu udah lama sih nggak mandi sih guys, jadi kayak gitu tuh mandinya tuh. Awalnya tuh kita kira mandi pakai air gitu ya, tapi ternyata enggak guys, itu mandinya pakai beginian guys. Paling baik tuh si Miko kak. Paling baik si Miko yang jantan ya. Baik dia, baik banget. Iya, betina tuh emang lebih agresif. Kalau diangkat emang dia gigit-gigit, tapi nggak gigit nyakitin. Udah biasa Winter tuh nggak gigit sih, cuma dia agak galak sama Winter yang lain. Yang gigit tuh biasanya ini, Campbell. Campbell tuh gigit, kalau Winter enggak katanya. Kalau Roborovski dia kadang gigit, kadang enggak. Kalau Sirian dia kayaknya, aku digigit sih waktu sama Sirian sih, pernah sih guys. Kayaknya itu dia harus akrab dulu kali ya, baru nggak gigit ya kalau Sirian ya. Masih? Mandi atau gimana, Ma? Kita langsung aja gas ya guys ya. Guys, kita langsung gaskan aja ya. Coba lu Miko dulu aja nih ya. Yang baik ya guys. Miko, sini. Miko dia baik. Gigit-gigit tapi enggak ini enak itu gigit. Heeh. Dia tuh kalau ada tangan tapi ini udah gede loh, mah ukurannya mah tumbuh besar. Takut, guys. Gimana yang ngambilnya, mah? Langsung aja ya. Kalau digigit emang. Emang gigit apa? Gigit. Ah, ini mah nyakitin. Sakit. Oke, oke guys ya. Gitu bercanda ternyata ya, tapi tadi nyakitin kelihatannya deh. Kan nih, tadi kena pasir wangi di sini. Oh iya, agak merah ya. Kayaknya ini jarang dihandle juga sih, jadi begini ya guys ya. Kalau misalnya sendirian sih kayaknya enggak kayak gini. Yuk, kita coba buat masukin ya guys di sini ya. Eh, masuk sendiri dia. Masuk sendiri dia. Belum guys, belum masuk ke dia ya. Eh, hey, kamu malah ke sini. Oke, guys. Mau ngapain lo? Buka caranya. Lucu banget lagi. Gemes. Yuk, kamu sini ya. Kamu lewat sini. Oke guys. Miko. Kita masukin dia kok. Di sini Miko. Gimana ceritanya masukin dia guys. Oh ini mah kayak gini mah. Nah ayo. Dia kayaknya takut mah. Dia tidak nyaman mah. Tempat baru dia. Tapi gemuk banget. Nah. Keluar lagi dia. Kita kayaknya kalau misalnya masukin dia langsung kok. Langsung tutup mah. Nih guys ya. Oke. Oke, yuk kita start guys. Ya kita lihat guys, berdetik dia untuk keluar guys. Ya dia mencari jalan keluar. Dan dia keluar dengan mudah. Oh enggak, oke okay, yeah. Guys. Oh sip banget. Cepat guys, dia pinter guys. 11 detik 46 doang. Oh cepet banget guys ya guys. Jadi malas ya memangnya. Gigit guys tadi guys. Nah kita masukin dulu ya. Oke, ternyata Miko cepet ya, cuma 11 detik 46. Kayaknya lebih cepat daripada ini sih malah guys, 10 detikan sih malah. Tapi enggak apa ya. 11 detik 46 tadi waktu kaki terakhirnya dia keluar dan kita ngambil yang lain ya. Mau ngambil mana nih mal? Nih aku mau ngambil deh mal, kakaknya videoin mal. Ya biar aku mau ngambil nih, nggak apa, tangannya aja. Nih guys ya, aku mau ngambil guys ya. Tuh aku sibutin dulu guys. Sorry aku emang orangnya tuh agak takut. Kenapa nih? Dia tuh emang seneng juga gitu guys, kalau misalnya mandi-mandi. Agak ngeri ya kalau gini. Kayak dia mau nyerang. Kayak mau nyerang. Nah kalau kayak gitu tuh gampang tuh. Yuk guys. Siap kak. Ayo, satu dua. Langsung guys. Yuk. Lihat ya, berapa detik dia guys ya. Tuh guys, lihat kita lihat berapa detik dia ya. Mal itu menutupin jalan dia mal, dia jadi males. Sampai keluar semua. It's a trap. Aduh guys, dia malah kemana-mana guys. Tertutup di sini guys. Sudah 20 detik guys. Itu dia ingat tempat masuknya di iya, sini. Iya, dia ingat ya tempat masuknya. Ini di mana nih? Gimana dia? Panik nih. Panik enggak nih? Panik enggak? Panik nih. Pasti panik guys ya guys ya. Bukan nih udah kelihatan jalan keluar gitu loh kayak keluar. Dia keluar. Keluar itu. Guys, keluar enggak sih? Enggak keluar dia guys. Benar-benar ya. Puter-puter dia terus guys. Biarin aja pusing-pusing dah dia ya. Oke, ini udah mau keluar lagi. Tinggal keluar doang ya Allah. Coba guys. Nah, sip. 50 detik 92 milidetik ya guys ya. Nah, jadi kayak gitu. Dia tapi panik dan nih panik nih. Udah kita masukin lagi aja guys. Masuk HP lagi. Ayo, mau naik HP. Nah, kita masukin. Ayo mal, ambil satu lagi mal. Oke, yang tadi 11 berapa? Yang ini dan lagi ya. Kamu gigit tuh. Rani yo sini maju. Kayak gini. Oke. Nah, mal tinggal yang itu ya? Iya, gitu. jadi takut ya kita ya. Padahal paling enggak takut guys aku guys. Yuk, kita masukin mal ya. Kita timer mal di sini mal. Oke, pas masukin langsung diklik timer mal. Guys, berulah. Ayo, berulah. Kabur. Ngeri juga bedanya. Oke. Sorry ya guys. Ini si putih deh mal yang lebih putih ya. Oke, masukin langsung diklik ya mal ya. 1 2 3. Sip. Guys, kita lihat ya berapa detik dia guys ya keluar ya. Oke, mal. Oke, mal. Kenapa ya? Dia malah kayak ke tempat yang lain gitu loh. Kayak itu dia udah melihat ada sesuatu tuh. Oh, tapi ini kayaknya ada sesuatu ini dia jadi kayak takut kali mal. Coba kita taruh sini kali ya. Guys, biar ya. Dia keluar dia guys ya. Mandi lagi. Dia mau mandi dalam situ guys. Lagi di handuk kayaknya mal. Oke, dia udah kelihatan keluar. Oke, belum mal, belum sampai semuanya keluar mal. Dia masih. Oke, ya. Sip lah ya. Berarti sini kok yang paling cepat ya.
11 detikan guys, Miko cepet banget guys. Dia tadi berapa detik mah? 29 detik, yang ini sampai 50 sekian detik lah. Berarti pemenang pertamanya Miko, kedua si betina 2, si putih ya, si putih aja kita bilang si putih ya, masih abu ya, si putih, dan yang ketiga si abu guys. Nah sekarang kita mau coba buat challenge ya guys ya, nanti sama Akmal nih diminta tutup-tutupin kayak gini, nanti dia kira-kira bisa gak? Dia malah masuk lagi nih, mau play again ya ya. Tuh kan guys, malah mandi lagi dia di dalam. Udah guys ya, kita bakal coba buat siap-siapin dulu ini ya, dan nanti bakal aku videonya kalau bisa udah siap guys. Oke guys, Akmal bakal coba ya di sini ya. Apa sih dia kayak pasrah begitu dah. Emang disiksa. Tersiksa ya? Kamu awas, kamu jangan keluar. Tapi dia tuh udah mau keluar, juga masuk lagi. Kamu jangan keluar ya, kamu jangan keluar ya, masuk lagi ya. Masuk lagi guys, ya. Kita tutup dulu bentar dah, pakai ginian ya. Nih, yuk Mal, gimana Mal? Kita coba guys di sini ya. Sebenernya ini cuman, ya gini doang, tong-tong gitu. Oh, tutup. Oke, okay. Satu tutup ya. Gimana tutupnya nih? Tapi nanti juga dia kentok itu bisa sih. Oke, okay, tutup ya. Nah, ini biarinlah sok mana lagi, Bang. Main di sini ya. Itu juga tutup. Oke. Okay. Nih, tutup begitu aja nih. Apa ini sini? Oh, begini mah, begini mah tutupnya, Bang. Begini tutupnya biar lebih keras ya, biar lebih kuat nih tutupnya nih. Nah. Oh guys. Wah rusuh guys. Aduh rusuh guys. Nah. Bisa masuk sini, bisa ke sini kan ya? Nah, benar-benar. Udah, cukup dua aja berarti, Bang. Ada lagi enggak? Sel sini sini biar pusing kali ya. Dimana? Di tengah sini aja kali, Mang. Di sini. Ah, dia nanti ke sini tuh. Lah, kok hilang gitu kan. Terus nanti lah gitu kan. Nah, bagus harus itu. Udah sih, udah kasihan. Kasihan ya, kasihan guys. Nih benteng Takeshi nih, dia udah mau keluar juga. Yaudah, Mal, kita tutup lagi, Mal. Dan kita langsung aja mulai lagi ya, guys ya. Oke, kita ambil Miko lagi aja, Miko, Mal. Si Miko, Mal. Miko, hai Miko. Oke, kita langsung aja ya. Nih, kita start guys langsung ya. Sok di timer di mana? Gimana, sok? Gak apa-apa lah di sini. Udah, gak apa-apa di sini dah. Yuk, gigitnya si Miko ya, jadi galak, guys. Kenapa dia pada paling baik di sini? Iya, guys, udah masuk guys. Udah di timer juga. Tuh, kan salah kan? Ayo lo balik lagi guys. Untung dia bisa putar balik, Bang. Ini enggak ditutup. Garing. Oh iya, itu harus ditutup guys. Wah, saya bingung. Oh iya, guys, emosi guys. Emosi guys, mau dibuka guys. Wah, parah deh. Dia pakai kekuatan guys ya, tidak pakai kepintaran. Oke, dia kira di sini masih bisa. Wah, Mal ini susah Mal buat dia, Mal. Panik enggak tuh? Panik enggak? Oke, guys. Us, bener guys, itu bener guys. Belok kiri kan enggak juga Mal. Tuh, anak babi, tolong buka pintunya. Belok kesana lagi, kira. Salah nih. Balik lagi dia kesana, guys. Mandi dulu ya, ya. Oke, jadi dia cuci muka dulu, guys. Tuh, ternyata kemana lagi dia nih? Dia malah kayak mau gigitin si labirinnya. Oke, guys, dia balik lagi ya. Ini udah 56 detik, guys. Dia masih kayak gini. Ayo, dia panik, guys. Jatuh kabur, guys. Kayak kabur. Aduh, si abu kabur nih. Biarin deh. Kakak pegangin, Mal. Nah, guys, ya kita lihat lagi ya, guys ya. Dia masih di sini. Ini udah 1 menit 11 detik ya, guys. Dan dia masih bingung nih, guys. Dia lebih ke mau nerobos pintu ya dibanding mencari jalan. Tuh kan, dia bingung ini. Ayo mau kemana, ayo. Dia malah gigitin mesnya, guys. Tadi tinggal lurus, guys. Kelihatan gitu jalannya. Kelihatan banget tadi ini. Ayo. Oke, guys. Ini sampai berapa menit Mal nih? Dia nyerah Mal 3 menit kali ya. Sampai 3 menit, guys. Ya. Kalau 3 menit dia belum bisa keluar juga berarti dia menyerah, guys ya. Nah, di sini tapi kelihatannya dia bisa, Mal. Oke, tuh kan tuh Mal. Dia kesana terus, Mal. Oke. Tapi ini guys, kita kalau beli yang maze ini dia nggak bisa custom selalu seperti ini bentukannya, guys. Jadi ya udah, oke, dia keluar, oke, Mal. Dia keluar, Mal. Oke, dia masih belum keluar, guys. Oke, guys, dia masih belum keluar, guys. Jangan bilang dia belok situ. Masya Allah. Oke, dia keluar. Oke, dia keluar. Keluar, Mal. Dah, 2 menit 8 detik, guys. Oke, lama banget dia ya. Dan ini maksa dia dari tadi. Pakai strength dia, Mal. Nggak pakai intelligent dia, Mal. Tuh ya, dia mau naik-naik ke Mal, guys. Gigit. Yaudah ya, sekarang itu. Wah, guys. Jadi galak sih. Kamu jangan galak ya. Yaudah guys ya, kita masukin lagi si Miko ya. Ntar kita ambil dulu si abu-abu, guys. Oke, kita bakal ambil si abu, guys. Di sini aku agak trauma gitu ya. Digigit ya, karena si abu gigitannya kenceng, guys. Keras deh ini gigitannya ya. Nah, baik ya? Jadi baik sih dia. Tidak bisa diprediksi. Iya, Miko jadi handal. Yuk, kita langsung klik ya, guys ya, pas dia masuk ya. 1, 2, oke guys, sudah diklik ya. Sip, kita lihat guys betapa pintarnya si abu-abu. Oke guys, dia salah jalan ya. Sama aja. Dia lebih parah guys. Dia lebih nerobos nih ya. Dia bener gak nih jalan ini? Kalau kakak dia balik lagi mah ke jalan pertama mah. Oh enggak guys, dia tahu guys. Dia tadi belok kiri sih, dijamin belok kiri mah. Belok kiri. Oh.
Bukan guys, di belok sana guys. Bukan. Nah, ayo lo. Bingung ya, ayo mau kemana nih. Ini masih maze yang gampang banget guys. Ini sederhana banget, cuman kayak gini doang ya. Tapi dia bingung nih ya. Tuh, dia malah mau gali-gali guys. Dia mau gali-gali, dia nih lebih parah nih dibanding Miko nih guys. Dia shortcut nih. Kamu gali-gali gimana juga gak bisa kawan. Ampun dah. Ya, ya guys. Oh, come on man. Tuh ya, kita lihat guys itu. Dia, hey. Oke, makanya kekuatan penuh guys, dia menggali ya. Waktu sudah segini, dia masih menggali guys, dengan tidak jelasnya. Mungkin ini teksturnya kayu kali ya, biasanya kan kayu kan serbu kayu gitu kan, jadi dia bisa gali-gali, tapi kan ini bukan guys. Oke, tapi dia masih berusaha buat keluar sebenarnya ini mah. Kayaknya gak nyaman juga di sini. Iya, gali-gali dia nih. Takutnya sih kita taruh di mes malah kayak dikira dia kandang dia, ya malah tidur gitu kan. Jadi keluar guys, bentar lagi dia keluar guys. Oke guys, ini udah berapa mah? 1 menit 20 sekian ya. Ini dia dari tadi kayak gini loh. Iya, dia dari tadi gitu ya. Oke mah, tapi dia keluar mah. Sudah, oke lu, udah keluar ya. Kali 30. Udah, berarti dia lebih cepat dibanding si Miko ya guys ya. Ya udah kita masukin lagi sekarang. Kita si putih ya guys, kita si putih ya. Nah, nanti mal abis ini yang terakhir kita mau masukin langsung tiga-tiganya mah. Tiga-tiganya. Tapi tiga-tiganya ya random aja gitu. Maksudnya kayak di sini lah misalnya ya. Nanti pas pusing tuh. Jadi tabrak-tabrakan kita mau lihat kayak gimana guys. Yuk, sekarang si putih berarti ya guys ya. Kita ambil si putih guys. Nah, si putih udah mau dimasukin. Masuk. Oke, okay, guys ya, udah kita klik. Kita lihat guys ya si putih. Rata-rata tuh langsung belok ke kanan dari tadi ya. Berarti kita tepat gitu loh, Ma. Kita tepat buat ngasih ininya, Ma. Tapi lebih bagus lagi berarti tadi sini tuh di sini kali ya. Lebih pusing sih. Langsung belok situ, guys. Oke, okay, dia masih ini ya, kayak dihanduk lah ya istilahnya ya, guys ya. Tuh, dia malah mau keluar pakai jalan yang tadi padahal udah kita tutup. Ini juga dia mau kabur, guys ya. Nih, kita coba cek guys ya gimana coba. Ayo, gimana? Mana kamu? Oke. Oke guys, semua tuh sama guys, lewat sini. Oke. Okay. Berarti dia tuh mikirnya kalau jalan tuh kan ke pojok-pojok kan. Iya sih, kalau kita lihat-lihat soalnya guys, kita ke pojok-pojok kayak gitu ya, buat mendapatkan jalan. Padahal tuh gak selalu seperti itu. Hey, nih ya, tuh kan dia kesini lagi guys. Tidur dia malah dianggap rumah ini kayaknya guys. Dia malah nyaman di sini guys, soalnya gak dibully dia sama si abu-abu guys. Ayo, hai, si putih, halo. Ayo, mau mana kamu? Oke okay, guys, dia udah mulai ya, sudah mulai ke jalan yang benar. Oke okay, dia galau. Lagi nih. Belok kiri gak nih? Belok kiri gak nih? Kiri. Semua hewan belok kiri guys ya. Tapi dia langsung sadar mah. Dia jadi belok kan pasti. Oke okay, guys, dia malah tinggal di sini guys. Dia kayaknya nyaman aja di sini lah kalau dia. Gak ada hasrat ingin kabur kalau dia guys. Dia lebih ke pengen pojokan terus dia bersantai di pojokan. Hai, hai lah, kamu masa di sini? Hei, hei, hei. Dia gak peduli lagi guys. Lihat ya, ini udah 1 menit 20 sekian detik guys. Ini karena dia tuh gak peduli sama pintu keluar guys. Bukannya apa ya. Berarti yang menang si putih masih mal ya. Si abu deh. Si abu guys yang menang guys, yang kalah si putih kalian deh. Soalnya udah mau 2 menit nih. 2 menit sekian detik nih. Guys ya, ada. Oke guys. Dia keluar. Oke, dia keluar. 2 menit 6 detik. Cepat mana ya? Lupa tadi mah. Si Miko tuh. Si berapa ya? 2 detik aja. Iya, dia masih agak lama sih guys. Berarti yang menang dia 1 2 3 ya guys ya. Miko kalah berarti ya. Padahal tadi awalnya Miko menang ya. Di challenge ini dia kalah guys ya. Guys, tadi aku udah cek lagi replay, ternyata Miko itu 2 menit 8 detik. Kalau ini 2 menit 6 detik mal. Beda tipis mal. Jadi udah beda 2 detik. Kebetulan beda 2 detik ya. Miko lebih nge-lag 2 detik guys. Yaudah, sekarang kita mau langsung aja masukin ketiganya guys. Ini dia berhasil buat kabur. Nah, baik ya dia ya mal ya. Baik, angkat aja. Angkat aja guys ya, dia mau baik guys. Ya baik guys, tuh kan. Agak jampi dia mah. Ya emang dia agak jampi sih. Ya udah sekarang kita langsung aja masukin tiga-tiganya ya guys ya ke sini ya. Kita harus lewat atas berarti mah kayak gitu mah. Oke guys, ini yang terakhir ya. Kita mau ngambil bertiga langsung mereka mau kabur guys ya. Nih, dia yang jarang gigit ya. Dia si putih si abu. Dia galak tapi dia enggak galak ya malah. Dulu dia paling galak loh. Si Miko justru paling gak galak. Aku tuh bingung guys, dia tuh kayak mau gigit. Gini nih, di gitu kan. Gitu gimana? Gigit kan tapi dari sini mah tolongan ke sama sok mah dua lagi. Iya nih guys nih ya. Yeah. Halo. Harusnya Winter tuh jarang gigit. Sejatinya gitu guys katanya ya. Hai. Come here. Sip ya. Jauh mah lagi mah. Sakit gak sih mah digigit dia mah? Kakak kayak pernah digigit enggak sama sih. Yang Sirian sih kakak. Gak sakit sih kak. Katanya tuh Winter jarang gigit, sekali gigit sakit katanya gitu. Terkenalnya kayak gitu. Nah guys ya ini agak riuh ya. Oke guys. Giginya sudah mulai di ituin ke kulit ya guys. Iya. Gitu sih tapi. Yuk kak. Yuk, 2, 3. Yuk guys, masukin. Oke guys, kita masukin ya. Oke. Siapa yang duluan keluar nih? Siapa yang duluan keluar guys ya? Oke guys ya. Cepet banget. Si putih ya. Si putih ternyata guys yang cepet keluar guys ya. Ya. Cepet guys. Dia dibuka masuk lagi nggak ya dia? Masuk lagi guys dia. Dia paling
susah sih kayak mungkin tempatnya kan. Iya, tadi dia paling pojok sini soalnya ya. Iya. Tuh guys ya. Nih, biarin aja kita kasih bonus aja guys di sini. Iya. Oh, oke, okay lah jadi kayak gitu ya guys ya. Sip, atulah. Oke. Okay. Alhamdulillah Mal, kita sudah mengecekkan. Ini kenapa sih dia mau minta makan atau gimana sih? Coba Mal, coba Mal kasih makan, Mal. Silakan Mal, pasti makan. Nah, coba. Ini soalnya kayak mulutnya gitu loh, ngedeketin ke kita, guys. Nah, ya, kita coba kasih makan guys ya. Tuh, datang semua ya. Nih, ayo makan makan makan. Oke. Guys, ayo pada makan guys langsung guys. Oke, okay, guys, pada makan di sini ya. Makan kasih mah dia mah. Apa dia bosan ya? Oh, guys, dia langsung gigit-gigitin kacang, guys. Kan emang enggak fokus makannya. No. Emang si hamster itu paling suka biji-bijian ya tuh. Terus dia tuh pipinya tuh mah gendutan gitu soalnya dia biji-bijiannya disimpan di pipi. Iya, apa pernah megang pipinya keras banget pas lagi gitu? Iya, tuh biji-bijian itu soalnya biji segede ini kan tuh ya. Ini kan gede, keras lagi ya. Mulutnya lagi digigit-gigit tuh kan, guys. Ini bisa masuk ke dalam mulut dia, guys. Dia malah naik-naik sini lagi. Kamu mau makan? Oke, okay, guys. Jadi kayak gitu ya. Ini adalah kondisi hamster yang teman-teman tanyain terus ya. Ini gigit loh. Gigit loh. Apa sih? Udah dikasih makan masih gigit. Oh, dia udah penuh, Kak. Oh, dia mulutnya penuh, ah. Mana? Itu pipinya. Pipinya gendut ya? Gendut ya? Beda. Enggak tahu deh, pokoknya dia udah makan ya, guys. Sip lah tuh yang itu masih ini ya, si abu-abu ya, guys ya. Dia masih serius buat makan. Dan ya udah, guys, lah mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini ya. Semoga teman-teman suka dan buat teman-teman yang ada ide konten lagi, apa sih kamu? Bisa tulis di kolom komentar, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye-bye. Thank you, guys.